Badan Amil Zakat Nasional Basnas bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam penanganan insiden siber dengan membentuk Basnas Computer Security Incident Response Team atau Basnas CISR. Peluncuran tim tanggap insiden siber ini diresmikan oleh Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad beserta Kepala BSSN Hinsa Siburian di Gedung Basnas Republik Indonesia Jakarta Timur. Kerjasama dengan BSSN ini mutlak. Dan mau tidak mau harus kerjasama, karena dengan demikian kami merasa aman. Kami merasa mendapatkan perlindungan, karena dengan begitu akan banyak hal juga yang bisa kami kerjakan kepada masyarakat dan sekaligus bisa kita pamerkan kepada masyarakat. Jangan pernah khawatir terhadap apa yang dilakukan kepada Basnas, karena kami sudah bekerjasama dengan BSSN dan dengan demikian maka otomatis terlindungi. CISET yang kita bangun di Basnas ini merupakan pasukan atau tim yang bertugas menjaga keamanan di sistem elektronik yang ada di Basnas. Dan CISET ini tentunya tidak hanya kita launching, tapi perlu dibina ke depannya. Jadi kita menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk personil sumber daya manusia yang mengawakinya. Supaya Basnas kita jaya terus ke depan. Amin. Terima kasih. Kita berharap bahwa kegiatan pada hari ini launching itu membuat masyarakat semakin percaya untuk mengirim dananya melalui sistem digital, sistem IT kita, melalui kantor digital kita, sehingga masyarakat betul-betul yakin bahwa dananya memang sampai ke Basnas. Saya pikir itu yang dari saya yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat diharapkan semakin meningkat bahwa kita bisa mengamankan dana-dana mereka yang masuk ke Basnas. Kerjasama ini diharapkan dapat menjaga keamanan terhadap insiden siber dalam pengelolaan zakat di Indonesia.